Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam channel ini. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga, kita akan memberikan sebuah informasi baru kepada kalian semua, yaitu tentang kabar bahagia yang datang dari salah satu dewan juri dangdut Indosiar yang cukup membuat publik kaget dan ikut larut dalam kebahagiaan tersebut. Bagaimana informasi dan kabar selengkapnya? Mari simak video ini sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Zaskia Gotik resmi menjadi istri dari sosok pengusaha kaya raya yang bernama Sirajuddin Mahmud. Kini, pedangdut cantik yang biasa dipanggil dengan nama Neng Gotik itu tengah menjalani lembaran baru bersama suaminya. Bahkan, pedangdut pemilik Goyang Itik itu baru-baru ini mengungkapkan dirinya tengah hamil muda. Melalui akun media sosial pribadinya, Zaskia Gotik memberitahukan kabar gembira tersebut serta ungkap rahasianya agar cepat hamil. Zaskia Gotik yang sudah mengungkapkan dirinya bersama sang suami Sirajuddin kini sudah sah menjadi suami istri, baik secara agama maupun secara negara. Melalui akun Instagramnya, ia membagikan kabar bahagia itu kepada masyarakat beberapa waktu yang lalu. Kabar bahagia selanjutnya, kini pedangdut kelahiran 27 April 1990 itu tengah positif hamil. Ia pun juga meminta kepada netizen agar mendoakan dirinya serta janin yang kini sedang dikandungnya selalu diberikan kesehatan. Ada kabar bahagia lagi, sekarang udah positif hamil. Doain ya Neng sama bayi sehat selalu, ujar Gotik. Dalam unggahan yang sama, Zaskia Gotik mengungkapkan rahasia agar dirinya cepat hamil. Dirinya mengaku akhir-akhir ini ia rutin mengonsumsi air rebusan dari buah zuriat. Neng rutin minum rebusan itu, tuturnya. Dari unggahan tersebut sontak menjadi perhatian para netizen. Pelantun lagu Bang Jono itu banyak didoakan agar selalu bahagia dan sehat semua. Dan tak lupa juga para netizen memberikan ucapan selamat kepada Zaskia Gotik atas kehamilan pertamanya di tahun ini. Itu saja yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua mengenai kabar gembira dari salah satu dewan juri dangdut Indosiar. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.